terbaru Anda di radarcirebon.tv. Sekarang RCTV bisa dinikmati di mana saja kamu berada. Caranya, install aplikasi Kugo di handphone Android kamu. Setelah selesai, aktifkan Kugo dan di menu pelanggan klik tombol nonton gratis. Lalu cari dan klik logo RCTV. Mudah bukan? RCTV langka padane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa RCTV pripun kabare, saniki pemirsa nyaksiakan wara bahasa Cirebon sareng kula Arif Widiana. Aki informasi penting wilayah Cirebon dan sekitarnya bakal kula sampaikan kangge pemirsa RCTV. Niki wara bahasa Cirebon selengkapnya. Kepala SMP Negeri 18 Kota Cirebon pengen jaluk kebijakan khusus ning Dinas Pendidikan Kota Cirebon kaitannya pendaftaran penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Perkara mau disebabkan kang daftar ning sekolah masih kurang. Masa pendaftaran penerimaan peserta didik baru atau PPDB wis ditutup, tapi masih ana sebagian sekolah kang ngalami kekurangan wong daftar. Salah siji yaiku SMP Negeri 18 Kota Cirebon. Sampai sekian nembe ana 78 siswa sing terlungatus seket atau 10 kelas. Kepala sekolah ngakui wis ngelakuakan sebagian usaha ambil jumlah wong daftar luwih akeh sing tahun sedurunge, kang sampai terlungatus 30 siswa. Tapi sekian paling akeh wong tua duwe alasan akses ning sekolah lumayan abot, sebab dinilai ado sing dalan raya. Dakate mengkonon, sekolah pengen jolok kebijakan khusus ning Dinas Pendidikan ambil ngupe waktu tambahan kanggo pendaftaran. Sampai proses belajar ngajar dimulai, yaitu sampai akhir Juni mengarep, sebab sekolahnya kini bakal ana wong daftar tambahan kasil limpahan sekolah sejene. Sekian saban sekolah buka daftar ulang kanggo siswa kang wis daftar, beli terkecuali SMP Negeri 18, sing 78 pendaftar, sampai sekian nembiana 35 kang wis daftar ulang. Kanggo daftar ulang dewek dipe waktu sampai tanggal 17 Juni. Muhammad Amrin, RCTV, Cirebon. Ning sisi sejen pemirsa, sebagian SMP swasta ning Kota Cirebon masih nunggu siswa limpahan sing SMP negeri. Utamane siswa kang wis beli diterima kenang SMP negeri, ditambah anak sebagian SMP negeri kang masih buka jalur offline, jadi SMP swasta nambah waktu pendaftaran. Penerimaan peserta didik baru atau PPDB ning KB SMP negeri Kota Cirebon wis ditutup. Perkara kian dari momen kanggo SMP swasta jaring siswa, utamane kanggo wong daftar kang wis ditolak ning sekolah tujuan. Tapi kanggo jaring siswa kanggo SMP swasta masih kangelan. Salah siji SMP veteran ning dalan pemuda Kota Cirebon sampai sekian menerima sekelas ikugen kurang. Jadi masih nunggu wong daftar utamane kang ditolak ning sekolah negeri tujuan. Dakate sekian wis ditutup tapi SMP swasta masih nunggu luwih suwe sebab ana sebagian sekolah negeri kang buka pendaftaran secara offline dheweke ngarep SMP swasta kebagian siswa limpahan, sebab di SMP swasta KB pendaftaran digratisakan malah oleh beasiswa. SMP veteran, jadi salah siji SMP swasta kang bebasakan biaya pendaftaran sampai ngupai beasiswa ning muride. Perkarakian dari daya tarik kanggo saban wong tua ambil bisa nyekolahaken anakin SMP veteran ning dalan pemuda Kota Cirebon. Muhammad Amrin, RCTV Cirebon. Informasi sejenisnya bakal kula sampaikan sawi sejenis niki tetap teng wawara bahasa Cirebon.
Matur suwun pemirsa Maksi Tangwawara Bahasa Cirebon. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tawa BP Papat D Kota Cirebon nyatakan rencana revitalisasi alun-alun Kejaksaan Kota Cirebon durung bisa dilakukan di waktu parek. Asalnya desain loro tahap sampai 2020 sampai sekian durung dadi. Rencana alun-alun Kejaksaan bakal dilakukan renovasi di tahun kiam dan bisa dilakukan di waktu parek. Asalnya revitalisasi alun-alun ana desain kang owah. Kanggo pembangunan loro tahap yaitu tahun 2019 lan tahun 2020 durung dadi. Pemerintah Kota Cirebon bakal komunikasi maning karo Dinas Permukiman lan Kawasan Perumahan Pemerintah Provinsi Jawa Barat kanggo njaluk kepastian kaitane desain detail. Utamane kanggo tahap pertama yaitu desain basement alun-alun Kejaksaan. Sejen iku, pemerintah Kota Cirebon uga pengen ambil minggu arah pemerintah Provinsi Jawa Barat wis bisa ngekspos luwih dingin bareng pemerintah Kota Cirebon. Sebab waktu pembangunan wis mepet sampai akhir tahun kian. Kepala BP Papat T uga ungkapaken sejene alun-alun Kejaksaan kang pelaksanaane bakal molor, pembangunan gedung kreatif center uga diprediksi molor. Sebab sampai sekian pemerintah Kota Cirebon masih nunggu kabar sing pemerintah Provinsi Jawa Barat. Muhammad Amrin, RCTV, Cirebon. Pemerintah Kota Cirebon masih nunggu kejelasan kaitane kepemilikan kawasan Stadion Bima Kota Cirebon sebab miturut prosese permohonan hibah wis ana ning meja presiden tapi sampai sekian pemerintah pusat durung ngupai kabar maning. Proses ngali status kawasan Stadion Bima sing pemerintah pusat ning pemerintah Kota Cirebon sampai sekian durung ana kabar. Pemerintah Kota Cirebon masih nunggu hasil permohonan kang wis diajuaken kena Kementerian Keuangan ning presiden. Sekretaris Daerah Kota Cirebon Asep Dedi ngakui sampai sekian pemerintah pusat ngupai informasi maning, padahal masa nyili kawasan Stadion Bima kena pemerintah Kota Cirebon wis entok sampai tanggal 31 Mei. Pemerintah Kota Cirebon ngakui wis ngelakuakan komunikasi karo Kementerian Keuangan, apaiku lewat bagian aset atau dilakuakan kena Wakil Wali Kota Cirebon, perkara kian ganggo gampangakan proses pengalihan aset kawasan Stadion Bima. Sebab status durung pasti, pemerintah Kota Cirebon durung bisa ngelakuakan proses pemeliharaan, utamane kanggo bentuk badan pengelolaan Stadion Bima kaya kang wis diwacanakan tahun sedurunge. Muhammad Amrin, RCTV, Cirebon. Aja menemani pemirsa Wara Cirebon bakal balik maning sawise jeda dikit tetap tang Wara Bahasa Cirebon. Matur suwun pemirsa Maksi Tangwawara Bahasa Cirebon. Dinas Tenaga Kerja lan Transmigrasi Kota Cirebon belin rima aduan kaitan tunjangan hari raya perusahaan ning karyawan. Dakate ana pitakonan di media sosial tapi langkah siji kang teka kanggo nglakuaken pengaduan. Diungkapkan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon Agus Sukmanjaya ning waktu istirahat sampai dinas Selasa awan beli nerima anai aduan kaitane tunjangan hari raya atau THR perusahaan kan dibayarakan ning karyawane. Dakate disnaker wis buka posko pengaduan awit seminggu sedurunge rayaan atau 1 Juni 2019. Tapi sampai dinakian langka 1 wonggen kang ngadu ning pos pengaduan THR. Kepala Disnaker Kota Cirebon ungkapaken, Dakate Disnaker membuka konsultasi di media sosial, tapi langka siji kang tekaning kantor. Perkara mau berarti perusahaan wis memahami aturan kaitannya pembayaran tunjangan hari raya atau THR. Disnaker masih tetap buka posko aduan sampai H+7 rayaan atau dina rebo sekian. Sejen dibanding tahun sedurunge, ana aduan sing karyawan kaitannya beli dipaya tunjangan hari raya atau THR. Perkara mau berarti KB perusahaan ning Kota Cirebon wis paham kaitane kewajiban ngupai THR ning karyawan. Wahyu Wibisana, RCTV Cirebon. Di urupan yaiku menggawe ning Jakarta. Saban sawise rayaan sebagian terminal bayangan kanganan di pinggir dalan Pantura Brebes, pake warga pada kumpul nonggone bus kang ngangkut mangkat menggawe ning kota gede kaya Jakarta. Dakate sekian ning Kabupaten Brebes, ya ning ibu kota Jakarta. Malah beli titik kang ngajak anak rabie kanggo ngadu nasib ning Jakarta. Salah siji Amir warga Brebes kang mangkat ning Jakarta ngajak anak rabie menggawe ning Jakarta.
Amir dua alasan anak-anaknya menggawe di Jakarta biar bisa tetap kumpul. Amir kawi 10 tahun ngerantau di Jakarta dua alasan milih menggawe di luar daerah. Sebab ake pabrik-pabrik kang sekian ngadeg luwi milih pegawe ne wong wadon. Bupati Brebes Isa Prianti ngetake ning warga Brebes kanggo menggawe ning daerah dewek. Sejene ake pabrik kang ngadeg kang buka lapangan pegawean, anae dana desa uga bisa dimanfaatkan warga kanggo dadi pegawean bangun desae. Kabeh kaum urban due alasan lamun milih ngerantau sebab jumlah lapangan pegawean kang ana durung sebanding karo jumlah penduduk kang ana. Apa maning Brebes yaiku due jumlah populasi penduduk paling padat ning Jawa Tengah. Trihandoko, RCTV, Brebes. Informasi mau dari informasi terakhir ning dinakian mugia bermanfaat kangge pemirsa KB kula.